Dari Brebes ngapak, kalau nggak ngapak nggak kepenak, ya Pak ya. Ya, ini Pak Slamet ini, ya ini ada MRE-nya teman-teman. Iya. Nah, ini MRE-nya ini. Ha. Jadi MRE-nya itu ini ya, ini ya, ini. Ini ada L2, L3, L4, L5, L4, L5, L5. Ini ada semua di sini. Nah, ini. Ini Pak. Kapatio. Beda kah? Beda, aduh. Ya. Nih, ini berapa, Pak? Berapa, Pak, ini? Oke, cek jalan, Pak. Priwe, enak, Bok. Enteng? Ringan ya. Hah? Ringan. Ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Masjid Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Brebes. Ini dengan Bapak siapa? Pak Slamet. Pak Slamet ngapak, Pak ya? Iya. Kencot. Wis mangan. Wis mangan. Ngiri atau ngiwa, Pak? Nganan. Oh, nganan. Sakitnya kiwa atau kanan? Nganan. Nganan. Sanga apa songo? Sanga. 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 Jadi ini Pak Slamet ini dari Brebes ngapak. Kalau enggak ngapak enggak kepenak, ya Pak ya. Ya, ini Pak Slamet ini berdasarkan hasil MRI-nya itu ada di L2, L3, L4, L5, spondylolisthesis L2, L3. Nah, ini. Ada masalah di lumbar, sudah MRI. Ini Pak Slamet ini positif kena saraf kejepit, tapi levelnya masih levelnya 1-2 karena masih bisa duduk seperti ini. Sakitnya tuh gini, Pak ya. Iya. Ya, ya ini ada MRI-nya teman-teman. Iya. Nah, ini MRI-nya ini. Ha. Jadi MRI-nya itu ini ya. Ini ya, ini. Ini ada L2, L3, L4, L5. L4, L5, L5. Ini ada semua di sini. Ini, tapi ini masih putih ya, ini masih putih jadi masih agak aman. Tapi ini harus hati-hati, Bapak terlalu gemuk, jangan gemuk-gemuk ya. Ya, ini Pak Slamet ini sampai sudah gemuk kok apa-apa. Kan sehat Pak. Iya, nanti terus. Kalau cilik piye? Nggak ngasih ngobati. Oh iya. Kalau Bapak gendut, aku kecilik. Rak-rasa. Kebante. Ya. Sekarang ceritakan Pak, sakitnya gimana itu? Dari pinggang ya, pinggang, terus pantat, paha, terutama mulai merasa memar ya kaku ya, petis. Gini ya, oh tiap malam sakit, bangun pagi sakit, duduk sakit. Iya. Ya Allah Pak Slamet, sudah berapa tahun Pak? Oh panas. Ini Pak. Kapatio. Beda kah? Beda, aduh. 2 tahunnya ada lebih ya. 2 tahun. 2 sampai 3. Iya. Cari sana cari sini. Jadi Bapak pernah jatuh kah? Iya. Mungkin duduk yang terlalu berlebih. Enggak pernah jatuh enggak? Jatuh sih pernah. Lah ya itu. Jadi teman-teman semua, tulang belakang ini ada 2 faktor penyebabnya. Yang paling besar itu adalah jatuh dan angkat beban. Ya, ya itu. Ini Bapak tidur aja biar enak menikmatinya ya.
Oke. Sesakit ini. Jadi Pak Slamet ini mengalami sakit yang luar biasa ini. Ya wow. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Di YouTube kan seperti ini Pak. Ini cuma nempel teman-teman semua sudah. Ini mengalami kekakuan. Pernah dikretek Pak? Pernah. Ah itu. Pernah ya. Ada perubahan? Tidak ada. Oke. Hati-hati Pak ya. Ini positif pernah dikretek dan ini positif tulang belakang kena. Hati-hati. Semakin banyak penanganan yang enggak paham tentang patologi ini akan memperburuk, Pak. Wah. Bapak dengerin. Kalau Bapak sakit 1 sampai 10 ini berapa, Pak? Sekarang 7 ya. Tadi itu 9. Wah, 9. Sudah turun, Pak. Berapa, Pak? Masih 7. Ya Allah, ya Allah. Relax Pak ya. Jadi kita bisanya adalah merilis ototnya teman-teman semua. Kita nggak bisa mengembalikan tulang belakang karena tulang belakang itu menetap ya. Saraf kejepit itu menetap. Dan ini Pak Slamet ini makannya masih enak Pak ya? Makan masih. Ya karena bukan penyakit. Bapak nggak ada kena penyakit. Ya, organnya bagus, makan masih enak. Tapi ini bawa kena saraf ke jepit. Tadi sakit sekali, Pak ya. Nah, sekarang sakit enggak, Pak ini, Pak? Iya. Sekarang berapa? Masih 7. 6. Oke, masih 6. Gede banget teman-teman semua. Berat. Ototnya gede banget ini. Halo? Berapa, Pak? Masih 6 ya? 7 ini 6. Kalau ini berapa, Pak? Normal. Ini belum normal ya? Turun lagi 5,5. Oh, 5,5. Ini ya. Tapi tadi dipegang gini aja sudah 9 ya. 9. Awalnya 9. Ini sudah enak ini. Enak. Wow. Berapa? Turun lagi. Pantangan geraknya apa Pak yang dilarang gerak atau apa? Pantangnya Bapak nggak boleh angkat-angkat beban. Ya, tuh. Duduk lama, berdiri lama. Tuh. Sepeda nggak boleh. Kalau treadmill boleh nggak Pak? Jalan nggak apa-apa. Treadmill tapi jangan terlalu kencang. Ya, boleh selagi nggak sakit. Kalau sakit stop. Kan untuk memicu apa nafas ya orang gemuk kan kebanyakan duduk kurang gerak dia nafasnya. Ya, kalau sudah tahu itu jangan gemuk-gemuk. Iya. Ini berapa pirak? Normal. Normal. Sudah normal, sudah normal teman-teman. Normal. Dan normal teman-teman, tadi songa 9. Oke. Okay. Ya. Ini pira? Masih sakit. Berapa? Berapa? Halo, pira? Masih penuh. 10 ya? Iya. Nah, ini berapa ini? Normal. Ini 10. Ayo sekarang
tengkurap. Ayo tengkurap, balik badan. Ya teman-teman semua, ini Pak Slamet ini ya, ya Allah, gede tubuhnya. Nih, ini pira Pak? Berapa Pak ini? Masih sakit? Jadi ini teman-teman, ini sakit luar biasa. Ini ilmiah, bahwa Pak Slamet ini mengalami namanya kekakuan otot ya. Ya diakibatkan ini. Ini sakit sehingga ini kaku semua. Sekarang bukan saya, karena ilmu ini bisa kita pelajari teman-teman semua. Tapi tentunya harus belajar pada ahlinya, jangan belajar YouTube, ya. Itu YouTube itu hiburan. Nah, sekarang kita buat hiburan ya. Sekarang, ayo. Nah, ini ya, ini asisten saya. Jadi, ya ini aja nih sakit sekali. Ya Pak ya, betul Pak ya. Yo. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Yang sirop ini juga gitu posisinya. Jangan ya. Resiko. Ada perubahan enggak? Setelah ditarik tambah sakit. Iya, ini dulu enggak sakit, tambah sakit. Setelah ditarik itu. Iya. Teman-teman ini ya, kasus juga dari Surabaya, ini pernah ditarik lehernya, awalnya enggak apa-apa terus sakit. Ini tak contohkan, ini sakit sekali ini. Nih, dari ini sakit tadi. Ini sakit sekali ini. Betul kan? Iya. Ya kan? Apalagi ini. Ini. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dan hati-hati. Sekarang sudah marak segitu, sudah marak. Jangan terobsesi bunyi ya, jangan terobsesi bunyi. Bunyi seperti ini. Itu tidak ada efek. Tapi di sini tulang belakang, ribuan saraf, pembuluh darah, persendian, resiko besar. Ya, resikonya besar. Tentunya yang dipijit itu adalah otot-ototnya, ya. Ini. Ditarik enggak akan kembali, ya. Ada yang kemarin setelah ditarik itu gak kembali lehernya. Ya, karena gak mau divideokan. Jadi setelah ditarik itu lehernya gini terus. Ya, gak bisa lurus. Nah, sekarang Pak Slamet. Halo. Halo. Sakit ya Pak Slamet? Halo. 5,5. Oh, 5,5. Masih 5,5. Ayo 5,5. Selesaikan. Yuk, kenceng. Dur. Ayo, set. Tau. Wah. Ha. Ah, nah, untuk 8, 9, yes, su. Ya, sekarang bawa. Oke, sekarang bawa ini. Oke, Oke, sekarang 5,5 Pak ya. Nah, sekarang berapa Pak? Halo. Halo. Tiga. Tiga dua. Tadi berapa? 10 ya? 9. Oh, udah. Katanya pol. Enggak tahan. Pingsan. Oke, jadi 9 ya. Wah, ini udah enak ini. Nah. Ini tadi ini ya. Ini tadi pol Pak ya. Ini halo. 4. Kalau ini berapa yo? Masih full. Fullnya berapa Pak? Ya 89. 89. Nah. Berapa ini Pak? Ya satu lah. Wes satu ya. Oke, sekarang ini sudah selesai. Sudah selesai Pak ya? Iya. Nah, kita akan reposisi teman-teman semua. Kaki ya Pak Slamet ini. Ini ada sedikit selisih kakinya. Nah, ini selisih. Ya, 1 sentinan. Nah, kita akan reposisi. Turun Pak Slamet. Tinggi 1, Pak. Iya.
Kayak turun ke bawah. Oke, stop. Tangan samping, Pak. Bismillah. Teman-teman semua hati-hati dengan reposisi atau traksi ya. Ini dibutuhkan pengalaman jam terbang dan harus tahu patologi. Wah. Terasa, Pak? Enak, Pak? Enak, Bok? Ini maintenance-nya berapa kali, Bapak Bunda? Ya, kalau Bapak sakit. Oh. balik badan, Pak. Ayo tidur Pak, belum selesai tidur lagi. Miring dulu ya, nanti miring dulu ya, dibiasakan dulu. Bangunnya miring dulu. Terus bangun, set. Oke, cek jalan Pak. Priwe, enak Bok. Enteng. Piringan ya. Hah? Piringan. Enak. Ya, sini, Pak. Jadi ini bisa muncul lagi. Iya. Jadi Bapak enggak boleh capek. Capek duduk terlalu lama. Maaf, berdiri lama. Berdiri lama. Ya dilakukan apa? Bapak stretching. Nanti akan diajari. Bapak buka YouTube-nya Arif HNP itu ada. Arif HNP. HNP. Iya. Ini masih sakit, Pak. Ini. Ya. Ini. Ini oleh-oleh saya. Iya. Soalnya Bapak ingat saya terus. Oleh-oleh panganan timbang. Iya. Ini kan beda. Beda kan? Beda. Ini enggak sakit ini, tapi ini sakit sekali, Pak. Jadi itu. Enggak boleh capek, duduk lama, berdiri lama, angkat junjung sepeda. Stop. Yang dilakukan apa? Stretching aja. Nikmati hidup. Yang berikutnya turunin 10 kilo berat badannya. Ya. Gitu Pak Slamet ya. Ngomong Kak? Mantap. Itu aja. Terus? Cuma itu aja? The best. The best, apalagi pemaning paling baik. Paling baik. Terus? Ya. Yang baik-baik. Pokoknya yang hebat. Iya, oke. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat.